Kamu ini bercanda terus nih Randy. Randy, Randy. Mulai kurang ajar sekarang. Ya Yola ini ternyata atlet, dia atlet. Makasih. Poli ya. Si Randy ini bikin malu aja sih. Kamu pastikan aja jangan ada yang masuk ruangan saya dulu. Hah? Ya. Soalnya saya mau ngobrol private. Tapi kalau saya boleh kan? Ngapain kamu dulu? Ngapain kamu? Iyalah, jangan sembarangan. Kalau komandan sudah bilang begitu, jalanin, Pak Randy. Paham nggak? Paham, Mas Randy. Jadi selama ini tuh yang komandan tuh ini? Mbak Yola, mohon maaf. Jadi sebenarnya... Gimana sih? Komandannya nyamar jadi OB. Ini komandan kami. Halo? Komandannya saya. Jadi aku selama ini dibohongin di sini nih. Yola, Yola. Gak bisa. Yola. Eh, Kiki nge-gym, Ki. Apaan? Kenapa dikeluarin lagi? Oh, dikeluarin lagi. Kayak kucing masuk, dikeluarin lagi. Ih, aduh guys, semangat banget. Ini pada olahraga pengen jadi apa sih? Pengen jadi menteri olahraga? Bukan apa-apa, soalnya menteri olahraga aja gak pernah olahraga. Lagi olahraga. Cuma kan gak harus dikasih lihat. Saya izin ya ini ya, dalam kasus. Olahraga dong. Absen olahraga. Lu alasan aja lu. Iya alasan gak. Pura-pura hamil lagi lu, gak olahraga. Biasaan lu. Sekarang alasannya beda. Yaudah kalau mau olahraga yaudah bentar aja tapi ya. Ya. Saya capek beda olahraga sama olah TKP. Ini kebanyakan. Sama aja, ini sama-sama capek. Ki. Bentar. Coba lu pegang ini. Tangannya begini, coba. Oh ini, roll. Kanan kiri, tangannya kanan kiri. Bang. Ya. Hot Wheel-nya emang cuma satu. Bukan. Masa roda. Gak bener lu ngajarin nih, pegang. Nah ini baru benar, nah. Nih tuh. Batas akhirnya sono ya, apotik balik lagi. Mobil-mobilan cuma. Orang kayak gitu. Ada yang punya pacul gak? Buat apaan? Saya mau pakai buat dalemin kasus. Wah. Oke, kalau gak ada gak perlu. Udah juga yuk, kantin aja yuk, makan yuk. Jangan, tungguin komandan dong, ntar kalau sepi gue kena. Semangat terus ya, kita latihan terus. Agar tercipta nggak kena udah saya aja lu tercipta kebugaran dalam tubuh kita sebagai seorang polisi sehingga kita mempunyai semangat dalam melakukan tugas-tugas kita. Surya ya mana lihat aduh perut udah mulai maju begini harus dijaga dong. Gimana sih Surya aduh. Bahaya ini, kamu makanya jangan kebanyakan makan, tidur, harus bergerak. Siap. Ini tas bukan sembarang tas. Cakep! Ini buat latihan juga. Oh. Emang berat itu? Berat banget, kalau nyobain pasti lu gak bakal kuat. Cobain. Wow. Keren. Gak ada. Main. Lu situin. Lu situin. Lihat. Tuh gedean, ya kan? SD aja ada. Ini yang gak sehat. Oh ini gak sehat. Ini gak sehat. Karena menurut saya komandan, mohon maaf sebelumnya nih. Ya. Yang perlu dirubah di komandan bukan otot. Habis? Otak. Gimana sih? Makanan, udah lah komandan. Masa tiap hari kita olahraga capek komandan. Tahu kita komandan. Sebenarnya ada tujuan apa sih komandan kok tiba-tiba makanan, olahraga terus? Ya adalah tuh, makanan harus dijaga. Hah? Sehingga... Karena semua tuh kesehatan kita tuh dari makanan. Gayung. Gemuk segala macam itu dari makanan. Ini buat apa? Gayung buat apa, Pak? Apa? Ini buat apa? Buat mandi. Gimana sih? Ngapain dikasih kita? Ngapain buat apa? Ngapain dikasih kita? Buat apa? Enaknya lu gayung buat apa? Ngomong-ngomong bagian gayung. Ngomong-ngomong bagian gayung untuk apa sih? Ya buat mandi, di mana-mana gayung juga buat mandi. Iya betul, iya tapi kan biasanya kalau udah menyiapkan sesuatu, ngasih sesuatu, ada sesuatu juga yang... Jangan suuzon, ingat. Ini. Jatuhnya sujud. Bilang aja belum dapat bahan. Banget gue. Nih. Nah. Apaan lagi tuh komandan? Ini buat apa komandan? Panci. Masak. Enggak, ini ada buat latihan. Nih. Hah? Latihannya gimana pakai panci? Hah?
Dan. Komandan, Dan panci. Kan gak ada bebannya, ini kan enteng. Iya, justru itu lo coba. Seminggu aja begini nih. Kuat. Lihat. Buat apa begini doang? Ini kuda-kuda. Bukan ya, gak usah pakai ini. Kuda-kudanya. Coba. Ketinggian. Di bawah sini. Nah, badannya tegak gini. Kayak gimana sih coba contohin? Ngerti enggak? Nih, oh gitu. Oh, berarti jadi yang ini. Bicep sama tricepnya, nah, ini. Tricepnya. Nah, kalau mau ditambah ini biar kuat. Coba kuat. Gue sih udah pernah nyoba latihan itu, ngapain enggak? Tapi lu udah paham belum? Gerakan. Gak ngerti gue. Gimana tadi? Diangkat. Ininya turun gini komandan. Badan. Gini komandan. Tegak ke depan. Nah, coba komandan. Ini harus begini nih. Nah, jangan gini. Oh, gak boleh yang ke belakang ya? Yang belakang ada, nih tuh. Ada. Dengkul juga gak boleh ngunci gitu ya? Enggak, kan kuda-kuda gini. Gitu. Kuda-kuda. Oke. Set. Kalau paha tambahan tadi. Tambahan jadi begini. Set. Nah. Tambah leher bisa enggak? Hah? Tambah leher, latihan bisa. Leher. Bisa. Jadi ini bisa triple, multi. Triple, multi. Oke. Okay. Okay. Tangan, kaki, leher. Sur, ya, gua baru sadar kayak gua dikerjain. Kan komandan bilang juga hey. Apa? Ayo kecetit. Itu apa? Kursinya dikasihin apa? Kasihan banget ini komandan. Tahu, bukan dibantu. Pelan-pelan. Bantuin. Aduh. Apa komandan? Lagi naik ngangkat itu tadi barbel. Terus? Ketarik itu komandan. Oh, ketarik itu. Leasing mana? Oh, mobil ditarik nih. Ini gua pegang gua tadi lagi begini nih. Lagi gini? Gua awalnya begini nih. Nih. Ya. Ini waktu masih sehat nih. Posisi gini kan. Ya. Begitu saya angkat. Cetit gitu. Aduh. Ya. Bisa hilang datang gitu kecetit ya. Aduh. Kau tahu sih. Bacanya sakit banget. Sakit banget. Ya udah makanya komandan udah. Kenapa sih komandan pengen banget olahraga? Woi, kenapa jadi keluar semua? Lah tadi nyari apa sih? Nyari apa? Maksud gua kok begitu-begitu? Nyari apa? Gak ada orang kan gitu, oh. Bukan malah keluar semuanya. Oh, maaf kan saya gak tahu. Mulai lo, mulai. Mulai lo. Kenapa sih ada apa sih? Gua tuh... Kenapa keluar lagi sih? Hei, masuk sini. Sabar-sabar gua kalau ngeliat kesorang pada keluar lah. Apaan? Saya bingung. Yang satu saya bisa bantu. Bukan, gua lagi memantau. Gak ada si Reja kan? Gak ada. Gak ada. Ya. Saya main ini mah. Ya, betul. Saya main. Sih, aduh pada ngapain ngumpul-ngumpul sih? Kamu kenapa gak olahraga tadi? Saya kan lagi nanganin kasus komandan yang komandan suruh. Kemarin kenapa begitu? Kecetit. Saya simpen ya ini ya. Oke. Banyak banget sekarang kerjaan komandan ini. Aduh parah kacau ini. Capek saya ngerjain kasus nih sendirian. Ya kan dia tetap harus olahraga Ki. Komandan mana? Mana komandan? Gak tau. Bisa-bisanya kasus kayak begini dia malah gak ada. Maaf ya komandan. Gue sundul nih, gue sundul. Cepat. Kapan sih? Lagi banyak ini. Nih mbak ini nih komandan nih, abis kena begal. Dari pulang dari gym ya kak ya? Iya. Tapi tas, handphone aman gak keambil. Begal apanya? Yang kecuri perhatian ya. Wah curi-curi perhatian. Masa begal gini? Kena begal. Tapi kan takut komandan kalau trauma tuh. Kamu pulang kemana? Daerah mana? Andara. Oh searah itu. Searah. Sama siapa? Sama orang-orang yang kandar. Ya, saya sama bapak. Tapi kamu gak apa-apa, tidak ada yang terluka kan? Enggak sih pak, cuma hati saya aja. Sabar, kalau itu aku yang akan. Bapak jadi kecetit mengobatin orang. Udah pak ya, selanjut lagi ya kerjaan. Iya, makasih Ki, makasih. Ya. Bapak tadi sembuh, terus sekarang pegang pinggang lagi. Barusan banget tadi pas gue mau sama tuh cewek kayaknya. Itu perasaan kamu, sebetulnya saya nahan sakit cuman saya berusaha begini. Oh, profesional. Tanya aja dulu itu gimana.
Ya udah saya lanjut kerja. Besok kamu mau nge-gym ya? Siap komandan, iya banyak banget tugas nih. Kenapa lu, Sun? Kenapa? Kan komandan lagi gak kecetit, gua aja. Oh, pindah. Yang gantian begitu. Yaudah saya. Ayo mbak, saya urusin lagi kasusnya. Hati-hati ya. Kadang gak apa-apa kan aman-aman aja. Gimana keluarga sehat? Alhamdulillah. Salam sama bapak sama ibu ya. Kapan-kapan nanti saya main ke rumah. Kenal emang? Kenal emang? Ini baru kenal. Oh, maaf dia harus kesana dulu. Iya komandan. Ada pesta rakyat. Yuk, makasih. Mari. Kabarin ya Ki, kalau perlu diantar. Komandan, udah. Oke, gue jujur. Gue jujur sekarang. Aja udah, komandan. Aku tuh lagi deketin cewek. Hah? Jadi, aku pengen postur tubuh aku tuh kelihatan keren, ideal. Supaya dia tertarik sama aku, gitu loh. Oh, jadi komandan bikin gym ini biar postur tubuhnya ideal gitu? Iya. Selama ini komandan gak ideal. Kenapa sih harus kayak lu begitu? Kayak ide. Ideal tapi kaki lu begini. Iya komandan, gitu, ternyata itu niatnya. Saya mau deketin cewek. Eh niatnya aja udah gak bener. Kok gak bener justru? Ya olahraga buat sehat. Iya. Bonusnya itu kalau misalkan badannya jadi bagus. Iya, yang penting sehat dulu. Baru mulai sehari udah mau dapetin cewek, gimana ceritanya? Tolong support lah saya kan udah 40 tahun saya jomblo. Komandan tetap mau dapetin dia? Iyalah, dia pengen kan body atletis cowoknya. Tapi belum pernah ketemuan? Belum, baru kita mau video call-an? Belum. Gini aja. Komandan kan gak mungkin ketemu sama tuh cewek, terus ngeliat komandan sakit-sakitan. Pasti akan ditolak. Benar. Gimana kalau tukar peran, komandan? Hah, maksudnya? Komandan jadi OB. Nah, yang jadi komandan nanti Nizar, gimana? Wah, pasti ditolak orang aneh begitu. Sorry. Yang jadi komandan Surya. Dih, kok gua? Deh, biar lu sekalian ngeliat nih cewek cocok apa enggak sama komandan. Nah, terus kenapa saya jadi OB? Ya lu bisa ngawasin komandan. Komandan kan kalau jadi OB bisa kemana-mana. Oh, kita bisa lihat ya ini cewek bener atau enggak. Ah nggak mau ah, ntar ceweknya gimana-gimana lagi. Ya lu bantuin komandan. Bantuin komandan lah Sur. Ntar kalau ceweknya agresif gimana? Macaman Umi gitu, males saya. Justru itu. Dengan gue menyamar, bener nih ide Wendy oke nih. Dengan gue menyamar, gue bisa lihat karakter dia. Kalau ternyata dia orangnya agresif dan nggak bakal gue terima. Gimana ide dari oke, saya? Gue setuju Wendy sama kayak lu. Nah, gue nggak setuju Dan. Tadi lu ngomong. Kalau yang ide. Udah, anterin dia komandan ke UKS dah. Iya. Ya pokoknya gitu ya, jadi OB Dan. Siap, oke. Bajunya di mana nih? Ada, tenang. Kan pasti ada stok. Tunggu dulu di sini aja. Ini bukan buat BAP, cuman ini tamunya komandan. Komandan kalau nggak salah masih sakit kan ya? Kenapa gue serahkan itu semua kepada Surya? Harusnya gue aja yang pura-pura jadi komandan. Ah nyesel, mana dia cantik lagi. Ya tapi cantikan si Hesti sih, cuman... Kenapa lo gak terima? Kayaknya barusan suara hati. Ini dengan siapa? Aku Yola. Yola. Yolo. Bukan dong. Aduh, tadi si komandan lagi sakit, jadi dia izin. Oh, iya, makanya. Padahal udah janjian ya. Iya, lagi makanya ada urusan juga sebenarnya. Dipanggil aja kali komandan ya. Enggak sakit, kali ya. Sehat-sehat aja. Kan tadi kecentit. Enggak ada yang kecentit apaan sih, sehat-sehat aja. Kenapa matanya? Tahu. Enggak apa-apa. Komandan nyuruh kita olahraga terus. Oh gitu. Dia kecentit. Hes, berobat yuk kita yuk. Kamu pastikan aja jangan ada yang masuk ruangan saya dulu. Hah? Ya. Soalnya saya mau ngobrol private. Tapi kalau saya boleh kan? Ngapain kamu di ruangan? Ngapain kamu? Ngapain kamu di ruangan saya? Jangan ada satu orang pun yang masuk ke ruangan saya. Kalau enggak saya mutasi ke Bekasi. Iyalah, jangan sembarangan. Kalau komandan sudah bilang begitu, jalanin, Pak Rendy. Paham nggak? Paham, Mas Rendy. Ah, komandan. Assalamualaikum, Pak. Gimana, Sur? Mantap nih. Jadi, OB kan?
Nih, biasa kalau OB harus gimana? Komandan, ini saya mohon maaf nih, bukannya nggak mau bantu, tapi saya takut ya namanya blended-blended gitu, mendingan Wendy aja dah. Nggak, lu yang cocok. Ntar ceweknya nggak ketemu gimana, kasian, Wendy udah oke. Kasian Sur ya, Komandan, takutnya... Takutnya dia malah jadi berharap gitu. Gak bisa Wen. Tiba-tiba udah... kecetit begitu baca. Begitu ada tulisan di papan langsung begini. Masa diomong dulu lah. Iya tadi biasa. Tadi masuk gini. Enggak. Maksudnya ya udah terserah kalau gak mau maksa mah. Dari tadi gak percaya, terserah tapi Anda maksa terus dari tadi nih. Ya kan saya kasihan sama Surya. Enggak, udah Surya. Saya kan kasihan, tapi terserah kalau Surya mau ya udah. Surya aja, udah ini udah cocok Surya. Saya percaya kamu bisa. Ya, Wendy lebih jago actingnya. Ah, jangan gitu Sur. Enggak lah, udahlah. Gua aja lah. Lu aja lah, udah. Gua, ya kalau bisa gua sih gua aja. Tapi kalau lu mau ya udah. Ini jadi. Surya jadi komandan? Ya. Terus komandan jadi Pak RT? Oh, Pak RT. Tuh, kagak ada si Ayu sama aja lu. Ya, kan ini. Komandan, mendingan coba disembuhin dulu deh. Apanya? Kan sayang, kalau ketemu ceweknya kan cakep itu. Siapain gua? Hah? Coba aja nih. Ini cobain dulu satu-satu. Ini nih. Langsung di bagian kecetitnya. Ah! Kenapa sih belum diapa-apain? Ini mau saya masukin. Jangan dong, ini aku sini. Tajam ini. Rambut apa? Biar kemana ini tuh minyak nih. Satu, dua, tiga. Minyak urut. Ini pokoknya komandan. Komandan olesin, tunggu 15 menit baru dicuci. Habis itu baru bisa digunakan. Itu minyak lintah. Maksudnya biar badannya kehangat. Mau ya, ini mau ya. Ini mau. Ini satu lagi berarti ya komandannya. Mau. Dedet gitu. Oh. Ya itu enak nih. Dedet. Nah. Gitu. Satu, dua, tiga. Tiga ya berarti ya komandannya. Nih pakai yang ini nih. Kok nota? Dua, tiga. Lo dagang? Iya kan. Gue pikir asuransi doang, lo tukang pijet juga. Nah kan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Ini gue. Empat ya komandan ya. Mendingan ini bisa bikin kaya. Kok gitu? Ke parkiran motor. Cetek. Kunci teh. Udah gini aja buat nutupin ini. Ini mantep juga nih alat nih. Kenapa? Ya. Ya gak balik. Ya gak balik. Cengan nih kayaknya. Urat gua kena nih Hes. Gimana dong Hes? Nah, diginin lagi. Diginin balikin lagi. Dari atas bawah. Kan? Dari atas ke bawah. Iya. Bawah. Nah, enak tuh. Makanya jangan di atas sih kalau di atas. Coba di atasin. Makanya. Bahaya. Pakai ini aja biar. Dia bilang hati-hati tapi dia kena. Oh, dia ke bawah. Ini juga ini. Benar. Ah, malas lah gue balikin. Nggak dibalikin. Ini si Yola udah mau datang nih. Ini cewek yang mau gue deketin. Sur, yakin lo? Aman? Yakin? Udah cepetan. Dia udah mau datang tuh, udah mau nyampe di depan. Titit, tolong titit. Ya nggak bohong banget dah kita deh. Yaudah. Hei, Yola. Ini ya. Oh ini. Pak Komandan. Komandan Andre. Wow. Ternyata kamu sama kayak ya. Foto ya lebih cantik kamu padahal. Ih, terima kasih. Iya. Andre mikir dulu. Kenalin ini Wendy, ini Hesti. Hesti ini sekretaris harian. Sempat ketemu tadi kan. Bentar ya. Komandan Andre, kok sarsur-sarsur? Iya, Komandan Andre. Mohon maaf. Kenapa? Ini feeling saya sih dia bukan orang aslinya. Masa sih? Pasti disuruh. Enggak, udah yakin ini. Susah dia. Kalau di film-film kan ceweknya kurang cantik, dia gak pede, dia minta tolong temennya. Nah, ini temennya, Sur. Orangnya bukan dia, Sur. Feeling gua ya, tapi terserah kalau lu gak percaya sih, kebangetan lu gak ngerti perasaan gua, Sur. Udah terima. Yola dari mana?
Dari Bandung nih. Oh langsung? Kalau dari Bandung langsung? Pasti pegel-pegel gak sih Yola kalau dari Bandung langsung? Pegel banget. Berapa jam? Nah ini saya ada alat-alat kopi. Hesti. Dan kan itu tadi udah lu jual. Ya, kan, obe no. Kan obe masih ada. Andre ya. Mas Suhaimi? Mas Suhaimi sih? Bukan. Neftahul. Oh. Gak ada nama. Panggilannya Randy. Oh, jauh amat. Tolong bikinin minum. Tolong bikinin minum. Hah? Minum. Martabak. Minum. Tolong bikinin minum. Oh, bikinin minum. Maaf, mau minum teh manis apa teh pahit tanpa gula? Teh pahit aja tanpa gula. Iya, udah manis banget gini kok. Tapi mohon maaf, tehnya lagi habis. Nggak usah nawarin. Nawarin dong. Nggak usah nawarin. Kamu jangan bikin malu saya dong. Adanya mungkin sirup. Oh, sirup boleh. Mau, boleh. Mau yang rasa jeruk atau stroberi? Jeruk boleh. Habis yang jeruk. Wah, stroberi aja. Atau lain putih aja gimana? Tadi nawarin ya. Tadi nawarin jeruk. Ada sirup kan? Ada. Tolong bikin. Yang stroberi ya? Iya, betul. Ya. Wah, ini emang suka bercanda, Mbak Yola. Komandan, ya. Obe kamu kasihan deh. Oh, saya ya. Ini ya aja. Iya. Kitchen setnya di mana ya? Hah? Kitchen gak pakai set. Kitchen doang. Sirup ya, Pak ya? Pantry. Iya, pantry. Sirup ya? Iya. Lewat okay. Sini dong. Lewat sana dong, Pak. Pak, sana kan? Aduh, lupa. Bikin malu aja. Udah kenalkan, ini Wendy. Dia udah ketemu saya tadi sama... Udah, oh, udah ketemu? Enggak, maksudnya udah ketemu sama... Pantesan maksa lu. Enggak, udah ketemu sama Esti. Oh, udah ketemu. Sama Esti udah ketemu? Udah. Tadi sama berdua udah ketemu. Berarti tadi belum sempat ketemu. Ajakin ke apa istirahat dulu, abis itu baru balik lagi makanya kesini. Oh gitu. Wendy tolong siapin mobil patroli dong. Mau muter-muter Jakarta kan? Boleh banget. Tolong ya. Dan tapi kan kendaraan nggak bisa dipakai. Pakai aja nanti saya ngasih tanda tangan suratnya untuk keluar. 4 hari ya. Ini emang tinggal satu ya? Randy. Ya. Randy. Ya, kamu menyajikan gorengan di dalam toples. Supaya steril. Menyajikan gorengan. Sejauh ini kamu yang paling jauh saya lihat. Supaya steril, Pak. Kalau taruh di kena angin-angin tak keburu angin. Takutnya, oh, benar. Takutnya kena lalat, digabi lalat jadinya ya, aduh, enggak bagus. Ini bukan kayak gorengan kayak beli salamander di dalam toples ini. Stroberinya, Bu. Iya, terima kasih. Bapak lagi sakit pinggang ya? Iya, kok tahu? Iya, kelihatan gini-gini terus soalnya. Perhatiin. Mbak Yola bisa nyembuhin. Kasian deh. Kenapa? Ya udah tua, masih iya. Kerja. Saya bilang Bapak balik lagi aja ke kampung, gak usah kerja lagi, tetap mau kerja katanya. Oh gitu. Membiayai istrinya 14 istri. Wah. 14. Melebihi ya. Ini komandan loh. Ya, tapi Mbak Yola sudah punya pasangan? Belum. Makanya blind date. Kan makanya kesini mau ketemu komandan. Kok berani sih blind date gitu? Untung ketemunya sama komandannya yang muda ya. Iya. Karena untung banget. Kalau yang berumur gitu emang nggak suka atau gimana? Kayaknya kalo... sih kurang deh. Ya. Kurang ya. Soalnya kan pasti cepet sakit. Iya. Jadi aku tuh nanti kalau sakit pinggang harus ngurutin. Bener banget. Begitu bukan bau parfum, bau minyak angin biasanya. Bener. Repot. Kalau komandan udah tua tuh ya ampun, kasihan sakit-sakitan. Gak gitu caranya. Randy. Sakit hati saya. Kenapa? Saya ingat pacar saya yang di kampung. Mirip sama... Seumuran juga. Iya. Mbak Yola. Terus pacarnya di mana sekarang? Ada di sini. Oh, ada di sini? Ada di sini sekarang. Oh, gitu. Ya, ngaduin kepiting pacarnya. Mbak Yola, kita ke ruangan aku aja yuk. Boleh. Biar agak private. Perlu ditemenin kemana? Gak usah. Kamu urusin kasus aja. Kamu lihat di ruang arsip tuh kan. Spidol susah ditemukan, coba kamu cari spidol di ruang arsip. Pak Resti, Pak Rendi. Mau makan apa Mbak Yola? Enggak usah makan, ntar saya siapin infus di dalam, tenang aja. Ada butuh apa lagi buat di dalam? Kamu pastikan aja jangan ada yang masuk ruangan saya dulu. Hah? Ya.
Soalnya saya mau ngobrol private. Tapi kalau saya boleh kan? Ngapain kamu di ruangan saya? Ngapain kamu? Ngapain kamu di ruangan saya? Jangan ada satu orang pun yang masuk ke ruangan saya. Kalau nggak saya mutasi ke Bekasi. Iyalah, jangan sembarangan. Kalau komandan sudah bilang begitu, jalanin, Pak Rendy. Paham nggak? Paham, Mas Rendy. Itu bukan gombalan. Kamu ini bercanda terus nih, Rendy. Rendy, Rendy. Mulai kurang ajar sekarang. Ya Yola ini ternyata atlet, dia atlet poli ya. Si Rendy ini bikin malu aja sih. Rendy. Si lu. Apa sih pak? Lu kalau lagi ada orangnya jangan berlebihan begitu dong, nanya lu kayak begitu-begitu. Ya kan gua cemburu jadinya. Ya katanya komandan saya harus mendalami peran jadi komandan gimana? Tapi udah jangan terlalu dalam. Kecetit jangan lupa noh. Cetit lupa. Di dalam-dalam tapi sewajarnya aja kalau sama. Kalau dia naksir sama komandan akhirnya pacaran gimana? Iya sih harapan gue begitu, tapi jangan jatuhin gue dong. Enggak sih, enggak jatuhin komandan. Wah, udah ikutin aja. Gue bilang gue istri gue 14. Emang harusnya berapa? 42. Yang enggak maksud itu, saya cuma mendalami peran. Komandan kasih saya peran, ya udah saya cuma... Iya. Biar asik aja gitu, komandan ya, juga asik, sih. Tapi jangan terlalu begitu-begitulah. Ya komandan kalau ini biasa dong, kayak OB aja gimana sih? Tadi gue udah OB banget, gue ditawar-tawarin minuman. OB banget gimana? Obe banget gimana, bercanda doang kerjaan. Pokoknya gue gak mau lihat lagi lu terlalu lebay kayak begitu lu. Cakep tapi ya. Nah iya kan gue bilang kan. Ternyata sesuai aslinya ya. Sesuai aslinya lu jangan percaya kata-kata Wendy, makanya lu jangan suruh duluan. Udah kalau kata saya mah kalau emang beneran naksir jadiin aja sama saya. Kok mah lu? Sama gue dong. Selera gue kan lu tahu gak pernah salah. Bangkok itu Bangkok. Gue lah Bangkok. Ayolah. Komandan, Komandan, iya tadi Yola abis jalan-jalan lihat ruangan. Iya udah, baru jalan-jalan. Abis ini kita dinner ya? Boleh. Komandan, ya. Ini Mbak Yola ini jago main voli. Tanya-tanya. Oh jago main voli? Kok tahu sih? Kadang kan selaman semes aku. Itu bukan gombalan. Kamu ini bercanda terus nih, Rendy. Rendy! Mulai kurang ajar sekarang. Iya Yola ini ternyata atlet, dia atlet. Makasih. Poli ya. Si Rendy ini bikin malu aja sih. Masa kamu ceng taruh di sini? Maaf Pak Komandan. Komandan tuh sehari-harinya galak ya? Enggak, aku emang ya. Anak-anak ini suka bercanda aja. Kalau enggak digituin bercanda terus. Pak Komandan mah baik banget, Mbak Yola. Baik banget. Iya, dia mah sama anak buah tuh deket. Tapi kok tadi galak ngelemparin? Enggak, emang bercanda. Biasanya saya lempar panah sama batu. Iya. Itu enggak cuma begitu doang. Biasanya bercanda gitu. Itu. Biasanya gitu, Rendy ini emang kemana-mana ikut saya. Tapi bener bercanda kan? Bercanda, kita suka main komandan. dart game gitu. Iya bener. Rendy megang apel, aku ngincer dagunya. Yeah. Oh iya, pernah kan empat jahitan nih kena, empat jahitan robek, saya santai aja, saya ketawa aja. Kita kayak teman aja. Kayak gitu. Teman aja. Itu bonding bos sama bawahan. Iya. Sama udah, OB memang bonding. Tapi memang gak kasihan gitu kan udah tua. Udah biasa, gajinya juga gede di sini. Oh gede. Pantes. Gaji saya emang kemangkedian saya. Oh gitu. Pantesan betah digituin. Santai. Aja. Abis main apa peres-peresan jeruk nipis di mata gak apa-apa? Perih awalnya. Terus 3 hari saya gak bisa lihat rambut. Santai aja. Normal dan normal. Rendy, kita gitu. Kasih tahu ke Yola dong main yang aku injek kaki kamu terus bunyinya beda-beda aja dong. Enggak usah. Jangan langsung live begitu. Tanya Pak Komandan. Yola ini main voli ya? Iya. Dia kebetulan ada bola voli di sini. Oh, sangat kebetulan ya. Suka main voli di sini ya? Iya, kamu emang professional player. Iya, player. Tinggi banget pemain voli ya? Iya, professional player. Pantesan tinggi banget ya kamu. Tinggi. Kamu tuh tinggi berapa sih? 181. Komandan berapa?
Aku 1.7 something. Ya, oke lah. Cuman kan kalau tiduran udah sama aja. Oh gitu. Ya iya kalau lagi nonton TV sama aja. Mas Randy. Siapa? Pak Randy. Miftahul. Panggilannya Randy. Miftahul. Bercanda mulu. Iya bercanda komandan. Ini mumpung ada di sini, kan komandan harus tahu dong seluk-beluknya Yola ini. Iya. Atlet ya, atlet. Atlet, atlet voli kan? Atlet voli. Iya. Di Vietnam tuh dia dijulukin salah satu Ratu Voli. Ah, oh bener ya? Bener. RVI ya? Apa tuh Ratu Voli Indonesia? Baik. 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 Sudah itu ya. Sampai membela timnas juga kan? Iya, kemarin. Kenapa emang berantem? Sempat berantem apa gimana? Bukan ngebelain. Bela timnas tuh. Berantem sama negara lain emang. Bercanda aja nih Ren. Iya. Emang emang. Pak Wendy orang kocak. Mbak Yola mau tanya nomor punggungnya berapa? 15. Coba lihat. Enggak ada dong. Enggak ada di sini. Kalau lagi main. Kalau lagi pakai jersey. Oh, jersey. Jersey. Di punggungnya ada kagak, di punggungnya. Kagak. Kalau lagi pakai jersey, kenapa? Ngolong. Angkanya 15? Ada filosofinya gitu? Karena aku ngefans sama pemain Amerika. Oh iya? Dia namanya? Logan Tom. Oh. Terus waktu ngeliat tuh, ih keren ya. Kayak defense sama attacknya tuh keren. Jadi aku pakai nomor 15. Nah, kalau komandan juga suka main volley. Dia yeah. Nomor punggungnya 1. Oh, iya. 1. Kenapa satunya satu? Bejejer nih. Ini nih. 1. Krokan. Itu krokan. Itu krokan. Merah lagi ya. Ya merah-merah. Merah ya, nomor krok. Punggungnya ya. Saya pakai nomor 9 biasanya. 9. Biar digodain aja. Kenapa gitu? Q. Iya. Kamu katanya 47. Apa sih filosofinya waktu itu? Itu umur saya. Jangan marah. Kan komandan cuma nanya. Iya. Bercanda mulu. Kalau posisinya di mana kalau itu? Kamu tuh apa? Tosser? Enggak, aku spiker. Tapi aku bisa di 3 posisi. Maksudnya? Posisi apa aja tuh? Outside, middle, sama opposite. Boleh. Dulu dia sering main volley juga. Saya pengen. Enggak. Samikasa, Cie 23. Domikado, C23. Jauh banget. Samikasa, C23. Jadi kalau servis yang benar tuh, kan kalau kita mukul tuh begini ya, Arfan. Kalau defend iya begini defend. Ya? Begini ya? Ini defend begini. Oh, Randy. Lurus tangannya. Oh, begini. Jangan bengkok, iya betul. Ya kalau teman saya dulu begini nih dia, wip. Iya, burung itu teman saya. Iya, itu buat burung, buat burung. Teman saya dulu tuh. Mau belajar nggak? Ajarin komandan kali. Komandan nih, kalau udah pas bagian begini. Iya, gimana caranya sih? Yang gimana defend? Iya, kalau defend gimana? Defend tuh tangannya gini. Gimana gini? Gini. Terus dipegang, disatuin, tangannya disatuin gini. Terus lurus. Gini lurus. Lurus, gini. Mbak Yola nggak? Bola. Lurus. Komandan saya. Oh iya, sorry Dan. Mbak Yola. Kalau ngajarin nggak pakai dipegang kan juga bisa ya. Kenapa ngatur-ngatur? Ini teknik yang benar. Nih, komandan mau lihat nggak? Yola kalau pakai jersey. Damage-nya. Sangat berdamage ini ya. Waduh. Kan itu ya kalau pakai jersey agak ngeblur. Itu yang bikin saya senang sama dia. semuanya emang tenang sama Yola. Apa maksud kamu seperti itu? Enggak bercanda, Komandan. Kamu lupa? Pak Randy. Kamu tuh lagi kecetit. Oh iya. Pak Randy beneran suka sama Yola. Ah, kamu? Dengar kabar, hah? Yola ini kalau tidur mangap. Masa? Bener Yola kalau tidur mangap? Katanya pernah tidur saking pulas saking... Kayak Voldemort belum jadi. Enggak sampai segitu ya. Kalau itu salah urat namanya. Soalnya kan kita tidur enggak bisa diatur dong kalau aja mangap melek. Ada stikernya sekarang buat gitu. Mingkem. Ada di Instagram shop, ada di serius. Jadi mingkem gini. Gimana? Hidung yang mangap. Tapi kan enggak sadar ya. Enggak sadar. Apa hoax nih? Pak Randy mau ini diajarin poli. Pak Randy mau belajar servis. Soalnya Pak Randy kalau belajar servis dia gini. Iya, gini. Oh, gitu. Bukannya gini ya. Belajar servis gini cara. Oh, enggak diajarin sama Yola. Kan yang main. Saya aja, saya yang ngajarin. Jadi ambil kunci 14, buka. Servis kan? Bukan mau ganti oli. Ini kan servis. Sini. Saya ajarin Pak Randy. Nih, kalau servis
tangan gini. Coba. Itu service, act of service. Ya, act of service. Act of service. Jadi tangan begini aja. Dang, jangan posisi seperti nyemes. Kalau nyemes kan gini. Kalau langsung Bayola aja gimana? Gak bisa, dia kan lagi sibuk. Coba. Bila mau nanya deh, kalau smash itu harus satu tangan, nggak bisa dua tangan kayak Jisoo gitu. Nggak bisa. Kalau dua tangan kita ngeblok namanya. Oh, ngeblok. Coba ya. Nah. Maksud saya Mbak Yola umpanin ke WC. Oh, umpanin. Aku kasih ke kamu. Gimana? Saya ke atasin ya. Umpan di semuanya. Jadi anjing lah. Jadi anjing lah. Jadi spiker. Dia kan ngasih umpan katanya. Iya umpan. Umpan itu umpan buat di smash, bukan digigit. Ya maaf. Mana bolanya? Ini. Ben. Mana bolanya? Samikasa. Cie dua tiga. Tapi Mbak Yola ini pernah cedera gak? Pernah. Cedera apa? Paling parah yang dialami sama pelatih apa? Yola dong. Ya sama Yola, sama Yola. Bahu. Bahunya sebelah mana? Sampai patah gitu? Enggak patah sih, cuman sobek ototnya gitu. Aduh. Jadi emang mengganggu kan, kalau kita kan volley kan kebanyakan pakai tangan kan. Samikasa. Cie dua tiga. Tapi Yola ini katanya sering salah masuk mobil orang. Iya. Itu kebiasaan jelek kamu. Itu lagi kecil. Lagi kecil. Iya biasalah, kalau anak kecil kan gitu. Taunya mobilnya sama, gak tahu platnya kan masuk. Iya taunya, loh bapak saya kok jadi kumisan. Oh. Ini salah itu waktu masih salahnya kecil. Milih lagi sedan mewah ya, salahnya milih. Komandan, saya panggil Bu Kiki dulu ya. Masih buat ada apa? Kasus yang diselesaikan soalnya. Iya tolong ya, Ci. Iya oke, makasih ya komandan ya. Reni. Saya mau makan malam. Oke, kalau makanan yang di kulkas itu dikasih anak-anak aja ya. Di kulkas itu kan makanan burung, Pak. Kamu nyimpan makanan burung di situ? Saya dikasih anak-anak. Ya enggak, siapa tahu anak-anak punya makanan. Itu kan ada buah-buah kan. Oh, buah-buah ya, siapa? Hari ini saya mau makan steak. Kamu mau? Aku udah. Nanti saya bungkusin. Steak apa, Pak? Lalapnya aja. Nah, steak ada lalapnya tuh. Iya, boleh, Pak, enggak apa-apa. Ya, boleh. Ada lagi mungkin Mbak Yola? Iya. Iya, kenapa? Gimana? Apa lu sama komandan? Yang kasus begal kemarin itu komandan, udah saya beresin komandan. Pak, salah. Ini Ombe, ini komandan. Jadi selama ini tuh yang komandan tuh ini. Mbak Yola, mohon maaf. Jadi sebenarnya gimana sih? Komandannya nyamar jadi OB. Ini komandan kami. Halo. Sorry ya. Maaf ya. Komandannya saya. Jadi aku selama ini dibohongin di sini nih. Jadi kamu bukan komandan. Aku Surya. Aku kesel banget sih ini. Aku jauh-jauh dari Bandung. Yola, mau Yola. Gak bisa. Yola. Lupa. Iya. Iya, kenapa? Gimana? Apa lu sama komandan? Yang kasus begal kemarin itu komandan, udah saya beresin komandan. Pak, salah. Ini Ombe, ini komandan. Ih, komandan saya kan emang tukang lawak, suka pakai baju kayak gini. Ki! Lagi nyamar ya? Aduh. Ini siapa? Kakaknya Pak Surya yang cakep-cakep itu ya? Bukan. Pacar, calon pacar. Ki. Oh. Komandan. Ya, ini saya komandan di sini. Komandan. Ini ada apa sih? Ini. Saya OB. Cie kocak, OB apaan sih? Orang bijak, OB orang bijak. Komandan harus bijak, komandan. Bukan. Ini, saya butuh tangan komandan buat nangkep itu tukang begal. Mau ditangkepnya kapan? Keburu tobat ini begalnya. Men, tolong men, diajak ke kantin dulu. Kayaknya Kiki agak-agak stres kebanyakan kerjaan. Ya. Samikasa. Bukan komandan. Maksudnya gimana sih? Yang buat napas. Yang buat napas? Oksigen? Paru-paru. Pura-pura. Pura-pura. Oh. Ini ada apa sih? Ah enggak, Yola. Ini memang ada miskoordinasi. Iya. Kita mau ada pesta rakyat. Iya.
Kebetulan itu CSR kita. Ya. Bener ya? Iyalah. Oh, gak ada yang dirahasiain. Gak ada lah. Kita kan memang solid kan. Iya. Jadi komandan lagi pura-pura ya? Ngomongnya pelan-pelan dong. Oh, iya, iya. Kalau bisik-bisik. Iya, iya. Jadi komandan pura-pura. Tapi yang di sini yang itu. Pada nggak ngerti konsep bisik-bisik nih orang. Terus Yola, kapan kamu bisa jalan gitu? Kita mau outing loh. Kamu ikut nggak? Boleh. Ini kenapa? Lo bawa yang ini lo bawa. Keloyor aja lo. Saya dibawa. Biasanya nggak ngasih tahu kalau ini lagi pura-pura. Gak ngerti. Ini emang bener pura-pura? Enggak. Tadah, saya pergi dulu. Duduk Yola, gak apa-apa, make yourself at home. Santai aja. Randy, ya. Ambil minum dong, okay, apa okay. Kayak cemilan gitu kayak. Maaf ya. Waci kemis kayak bawa sini, cepetan ah. Sana? Apa ke sana ya? Hanya kitchen set. Hah? Makan siang apa? Bukan komandan. Pak OB gimana? Saya OB. Kamu siapa? Saya OB-nya di sini. Ini? Kak. Ada apa sih ini? Pak Surya. Pak Surya yang OB. Andre. Hah? Komandan Andre. Makan siapa? Woi. Lu gimana sih, kan lu yang ngatur. Gua bilang juga apa, Pak Green, kambing masuk kan? Jadi selama ini tuh yang komandan lu ini? Mbak Yola, mohon maaf. Jadi sebenarnya gimana sih? Komandannya nyamar jadi OB, ini komandan kami. Halo. Sorry ya. Maaf ya. Wen. Ini bukan komandan, maaf ini. Ini tukang ojek Pangkalan Jati. Iya, sebetulnya. Komandan ngaku deh. Komandannya saya. Jadi aku selama ini dibohongin di sini nih. Jadi kamu bukan komandan. Aku Surya. Aku kesel banget sih ini. Aku jauh-jauh dari Bandung. Yola, mau Yola, Yola. Gak bisa. Yola. Lupa.